Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Di Tanah Ini. Di tanah ini, aku melihat kemakmuran orang-orang yang jujur dan kematian orang-orang yang curang. Lalu, aku melihat sawah, ladang yang subur dan tempat pengembalaan ternak, pasar dan koperasi tanpa riba, serta tempat tanpa pelacuran dan maksiat. Warga tak bergelimangan harta, namun bersegera dalam sedekah. Setiap hari bekerja dengan gembira, memenuhi panggilan Tuhannya, dan pulang membawa uang, keringat yang diberkahi tanpa korupsi. Mereka tak menumpuk-numpuk harta, dan selalu percaya pada janji Tuhannya, serta waspada dari bujuk rayu setan yang jauh dari para ulama. Tahukah engkau bahwa karena tanah selalu bersambungan dengan tanah, maka disitulah tersambung dia dengan kerajaan Tuhan, tempat yang jauh dari gemerlap ibu kota, bisingnya hiruk-piruk, dan tak pernah matinya malam dan semerawut kemacetan. Aku melihat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mengayomi dan mencintai saudara-saudaranya. Toleran adalah katarsis dari pengetahuan yang telah berkecambah, tumbuh, dan menjadi pohon yang kuat hingga sanggup menahan terpaan badai dan terjangan banjir. Tegak berabad-abad selama akal menjaga agama dan wahyu membimbing akal. Di tanah ini, aku melihat kehancuran para pendusta. Aku melihat jalan yang panjang, jihad warga bersama walinya. Aku masih ingin melihat tanah ini dan mencerna makrifat di dalamnya. Namun, mataku berat dan semakin berat, aku hanya bisa mengikuti kepastian dari Tuhan.